memakai wangi-wangi minyak rambut yang paling baik sekali. Summa yakhruju malaikatu fariqu baina ithnaini, kemudian dia keluar dan memisahkan antara dua orang yang menyambungkan silaturahim. Summa yusalli ma kutiba lahu, ya, kemudian dia mengerjakan solat yang dipatuhkan pada dia, solat Jumaat. Summa yansutu idza takallama al-imam, kemudian dia mendiamkan diri waktu imam sedang berkata-kata ini di atas mimbar. Kenapa disebut sembahyang dulu, disebut khutbah kemudian? Sebab khutbah itu adalah ganti sembahyang. Sembahyang Jumaat buat hari Zuhur. Sembahyang Jumaat buat waktu Zuhur. Waktu Zuhur berapa rakaat sembahyang? 4 rakaat. Jadi khutbah dua khutbah itu ganti kepada dua rakaat sembahyang Zuhur. Jadi sembahyang Jumaat dua, khutbah dua. Jadi tak 4. Lepas itu Nabi sebut sembahyang dulu. Kemudian baru sebut pun khutbah. Kalau khutbah itu menggantikan dua sembahyang, dua rakaat sembahyang yang asal. Itu dia tanya. Illa malaikat al-mukarramu ma baina wa baina al-jum'ah al-ukhra, mereka diampunkan untuknya dosa-dosa dia sampailah ke Jumaat minggu yang berikutnya. Apa boleh dan apa tak boleh ni? Apa tak boleh? Malaikat dua yang akhir tu saja. Yang lain semua boleh. Kan? Mandi sunat hari Jumaat boleh. Pakai pakaian yang cantik-cantik boleh. Berhias-hiasan, pakai wangi-wangian boleh. Tak boleh. Keluar berjumpa, masuk berjumpa kawan-kawan, bercerita hal yang memberi manfaat, bukannya bercerita keburukan orang lain. Musyarat tingkap tu ada, hari Jumaat boleh buat, tapi cerita benda yang baik-baik saja. Dapat pahala. Dia ampunkan dosa kita daripada Jumaat ni sampai Jumaat minggu akan datang. Yang kita tak dapat ialah solat dan khutbah tu saja. Yang lain semua kita dapat. Itu dia, Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. 1.9 sunat mandi pada hari Jumaat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man iqtasala yawmal Jumaah, sesiapa mandi pada hari Jumaat, kana fi taharatin ila Jumaatil Ukhra, maka sungguh dia akan bersih sehingga hari Jumaat minggu berikutnya, dengan syarat tidak berhadas besar. Itu je. Kalau ada besar kena mandi wajib lah, kan? Baik, itu dia hadis Imam At-Tabrani. Yang 1.10, sunat pakai pakaian yang terbaik ada bersangka hadis, makruh siapa yang mandi pada hari Jumaat mengunting rambut, memakai wangi-wangian jika ada. Makai pakaiannya yang terbaik tak menjadi berdosa hingga Jumaat yang berikutnya. Batu saya cuma saya pakai sepasang. Saya cuma saya pakai sepasang baju Melayu dan samping sehingga ada yang terkeliru. Dia kata apa? Ustaz, lawan saya pakai baju ni, Jumaat ni, macam nak pergi nikah ada. Astagfirullahaladzim. Saya kata, kesian saya kahwin. Kenapa pula Ustaz? Iyalah, saya macam nak pergi nikah dengan lelaki, dia pergi lelaki ni, dia berubah semua sudah, dia jumpa. Agak tolak cik kata seorang, eh Ustaz ni, Ustaz letak kat mana? Tahu, tak tahu. Sebab kita pakai baju baju sepasang itu sebagai memulakan hari itu. Kan? Jadi kita, awak perempuan pun boleh. Awak perempuan tak bersalah. Kalau kita nak pakai pakaian paling cantik, pakailah pada hari itu. Paling cantik. Biarlah suami kita tanya, aku pakai tak pernah pakai lawan Jumaat ni, bertepian nak mati ke? Bukan bertepian nak mati, bertepian nak akan pahala hari itu. Itu saja. Okey, wallahualam. Baik, okey. 1.11, selamat daripada azab kubur untuk siapa yang mati pada malam atau hari Jumaat. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala, bila Anas radhiyallahu anhu beliau telah berkata, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, man mata yawm al-jum'ah wa wuqiya azab al-qabr, siapa yang mati pada hari Jumaat di pelihara dia daripada azab kubur. Ini kita minta kepada Allah SWT, ya. Allahumma hina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa laqina jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami pada dalam iman, matikan kami di dalam iman. Nah, kan, lapangkanlah diri kami di dalam, jadikanlah kami ini, ya, berteguh dalam iman dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Jadi antara ni kita minta mati tu biarlah pada hari Jumaat. Sebab matilah hari Jumaat ini, kita akan dilepaskan daripada azab kubur. Maknanya tentu dah kita, sepau jalan nak pergi syurga dah ada lah.
Ha, jadi minta lah eh. Malam Jumaat, malam Jumaat sampai siang Jumaat. Maghrib Jumaat. Daripada semat azan Maghrib Jumaat tu, malam Jumaat tu sampailah terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Itulah dia hari Jumaat. Malam dan Jumaat 4 jam. Yang nak kira 12 tahun malam lah. Itu kira Masihi. Maghrib sampai Maghrib. Maghrib ke Maghrib. Sebab itu kalau setengah-setengah jam solat elektronik, apabila dia yang ada tekun hijriah ni, apabila bertukar hari, hijriah dia akan tukar hari. Cuba ni betul. Dia akan tukar automatik. Dia akan tambah sehari. Buat hari bulan Disember tak tukar hari. Tapi hari bulan Safar dah tu, dah tukar. Cuba tengok betul. Saya perhati tu. Dia tukar. Asal tu belum lagi masuk. Kamis petang, asal tu belum lagi. Azan Maghrib je pop masuk malam Jumaat. Sampailah asal besoknya. Asal Jumaat. Dia daripada Maghrib sampai asal lah, dia 24 jam. Kan? Maghrib malam tu, malam Jumaat. Kan disebut malam Jumaat. Sampai siang, asal petang Jumaat. Azan Maghrib dia habis Jumaat, masuk hari Isyak. Malam Sabtu tu ni. Ni apa? 24 jam tu. Loh, itu petang Khamis. Azannya memanglah sebab dia kata at evening in pagi. Evening tu sampai ke malam pukul 9:10 evening lagi. Lepas tu dia reka lagu at evening in pagi. Orang lain kita ambil jadi at evening in pagi. Ya, sebab dia ke evening tu sampai pukul 9:10. Dah, itu segi istilah sahaja. Sebenarnya Maghrib dah kira malam. Malam tu Jumaat sampai fajar. Fajar dah masuk waktu siang. Siang sampai terbenam matahari petang Jumaat. Masuknya waktu Maghrib dah jadi malam Sabtu. Itu je pembeda dia. Okey. Jadi itu dia tadi. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala supaya kita dimatikan pada hari Jumaat malam atau hari Jumaat. Walaupun kita tahu itu semua adalah hak Allah SWT. Ada orang tak dapat, banyak orang tak dapat, tapi ada yang dapat. Jadi kita minta kepada Allah SWT sebab kita takut kita tak mampu menanggung azab kubur. Cerita memang nampak macam real, sebenarnya dia lebih real lagi apabila kita betul-betul berada dalam alam tu. Takut kita tak agak dia kahwin. Kan? Sampai jeritan ahli kubur yang diseksa kubur itu boleh didengari oleh semua makhluk kecuali manusia. Betul? Kucing pun dengar, ayam pun dengar. Bela arnab pun dengar. Bela anak kita, anak kita tak dengar. Manusia saja yang tidak mendengar, tidak dijadikan Allah SWT mendengar perkara-perkara baik, antaranya azab kubur. Adik kemarin kan, kalau di pertengahkan kita azab kubur, penuh lah masjid kita ni. Jangan mamak repit pun turun. Sengaja tak dijadikan macam tu. Sebab sepatutnya manusia yang menyedari tentang jawabnya sebagai khalifah tak perlu diubut-ubut dengan bunyi-bunyi yang menggerutukan seperti bunyi jeritan siksaan, jeritan ahli kubur yang disiksa. Haiwan tu lain, dia bukan khalifah. Kalau dia dengar pun, apa manfaat yang dia dah dapat, dia tak dapat pemanfaat pun. Itu manusia. Sebab tu manusia tidak dijadikan oleh Allah SWT boleh mendengar azab, mendengar raungan, jeritan penghuni kubur yang disek, mengalami seksa kubur. Ya. Manusia dan jin juga. Tetapi hakikat jin tu berbeza manusia kan? Jin ni alam dia lain.